jalanan aspal robek, dan mobil-mobil berterbangan. Fenomena ini benar-benar terjadi di Johannesburg, Afrika Selatan. CCTV merekam saat peristiwa ledakan misterius terjadi di Bree Street, distrik pusat bisnis Johannesburg. Ledakan yang tak terduga pada Rabu 19 Juli malam waktu setempat itu membuat taksi, minibus terlempar ke udara. Para pejalan kaki juga berhamburan untuk menyelamatkan diri. Satu orang dinyatakan meninggal dan puluhan orang luka-luka. Hingga kini belum jelas diketahui apa yang melatar belakangi ledakan misterius yang mengoyak kota di Afrika Selatan itu. Para pejabat setempat menduga pipa gas bawah tanahlah yang menyebabkan ledakan. Hal itu dikaitkan dengan laporan warga setempat yang merasakan tanah berguncang dan mendengar ledakan keras beberapa saat sebelum jalan tersebut terkoyak. Namun penyelidikan tetap terus dilangsungkan untuk mengetahui penyebab ledakan. Pihak berwenang setempat khawatir akan adanya ledakan kedua di kawasan bisnis Johannesburg. Otoritas tempat juga memperingatkan warganya untuk menjauh dari daerah itu. Saat ini beberapa jalan telah ditutup. Aliran listrik di daerah itu juga telah di-stop. Padahal di distrik pusat bisnis Johannesburg merupakan salah satu bagian tersibuk dari pusat komersial Afrika Selatan.